Soalnya tapi pemirsa di rumah, ini enak banget. Nggak tahu ini selembut apa. Mungkin tergantung yang makan kali ya. Enak banget gitu ya, Bang. Approve lah ya. Nice. Yes. Langsung kita beralih rapor. Balik kemana, Bang? Numpuk banget ya, Pak. Bukan lagi penuh, ini mengurang. Wow. Baksonya juga lihat tuh, ya. Menggugah selera banget ini, Mang. Baksonya tiga nih, Mang. Iya nih, baksonya tiga terus lihat ayamnya juga, Pak. Banyak bakso, jamurnya ya. Pangsitnya berapa, Pak? Pangsitnya kayaknya ada tiga dah, Mang. Ada tiga juga. Ada, kayaknya ini tripikal-tripikal mie ayam yang kita seneng dah, Mang. Iya. Karena mie-nya tuh kayak teksturnya tuh kayak masih setengah matang gitu. Al dente. Al dente cenah al dente. Gitu. Wah, aku juga baru tahu. Nah, di depan kita ada lo. Ini apa? Mie kari gondang dia. Tuh, Mang, oh, mie kari gondang dia nih ada tahu kulit ya, Mang. Enggak pakai bakso kalau mie kari ya, Po? Iya, Mamang, cuman pakai telur. Oh, pakai telur. Iya. Telurnya cuma setengah ya, Po? Iya, kalau satu ntar ini. Sayang-sayang. Iya, ya. Satu bagi dua aja ya. Iya. Terus tambah lagi ada ayam-ayamnya, Mang. Nah, ayamnya juga beda kalau tadi ayam kayaknya. Kecap, kalau ini kayaknya cuma ditumis-tumis aja nah, gitu ya. Nah, itu Mang kayak diborein bumbunya gitu ya, Mang. Aduh, harum karinya, Po. Aduh, Mang, karinya, Mang, ini. Ini di mana-mana kan kalau kari itu berkuah. Tapi ini karinya kering loh, Mang. Nyemek ya, Po? Nyemek. Enak ya. Yang pasti teksturnya setengah matang lagi, Mang. Al dente. Yes. Parente. Next-nya, Mamang. Next-nya ada mie goreng. Aduh, ini dia, Mamang. Mie enak goreng banget. Siput. Kalau ya. Makan mie goreng siput ini lebih baik makannya jam 12 malam. Wah, kenapa tuh, Po? Pada turun. Tapi biasanya kalau orang Chinese, Po, ya. Kalau ulang tahun itu harus ada mie. Nah, itu tipikal mie ulang tahun kayak begini. Lihat ini isiannya ya. Isiannya si, lihat, Mang. Seafoodnya juga tidak pelit tuh. Ya, ada cumi, ada udang, ada daun dipo. Ada tahu apa, bakso. Ada bakso. Ada cumi emang ini? Wah, banyak. Ah, banyak banget, ada, banyak ada, deh ya. Sayurannya juga ada. Udah pasti udah telur ya. Ya udahlah, mari kita eksekusi. Mana dulu, Mang? Kayaknya mie ayam dulu, kayaknya bakso pangsit. Udah, kita langsung eksekusi aja, Mang. Eksekusi. Mie keriting ini, Teh. Iya, kalau lurus mah dibonding, Mang. Tipis-tipis ya. Ditarik putus loh. Bagus kan teksturnya. Ah, mari kita eksekusi. Ya udah, Mang. Ah. Wow. Enak sekali. Wow. Pakai ayamnya berapa enak kok. Ada minyak-minyak yang ini lain daripada yang lain, Mang. Kita coba baksonya, Po, nih. Aku juga mau nyoba ininya nih, pangsitnya. Baksonya full daging. Ya. Daging semua. Empuk lagi. Ya. Ya. Ini pakai bumbu-bumbunya juga berkolaborasi dengan baik dengan si topping ayamnya. Dari ayamnya ada manis-manisnya, bumbunya asin ya, Po. Tahu nggak, Mang? Pangsitnya tuh yang udah-udah kayak kita makan sebelumnya tuh kan berasa sama dagingnya ya, kental. Tapi kalau ini tuh nggak, ya biasa aja gitu. Pangsitnya ya pangsit gitu.
dagingnya nggak banyak lah. Oh iya benar. Nggak ada isiannya kan? Iya, jadi ini tipikal yang kulit pangsitnya aja ya, Pak. Kulitnya aja, nggak ada pangsitnya. Dagingnya kulit. Dari si bakso. Nah, baksonya tapi pemirsa di rumah, ini enak banget. Nggak tahu ini selembut apa. Tuh, mungkin tergantung yang makan kali ya. Iya. Enak banget gitu ya, Bang. Approve lah ya. Nice. Yes. Nah ini kita beralih lah, Pok. Beralih kemana, Mang? Mie kari. Nah, mie kari gondang dia. Kita aduk. Bener yang kuahnya tuh memang ini kental sekali dan jadi nyemek gitu ya. Tuh kan gua kata apa, Mang? Ini tahunya tahu gejrot, Mang. Oh iya, tahu kan? Yang daleman. Oh iya bener, bukan tahu sutera ya, Pok ya. Tuh. Wow. Lihat ayamnya juga gede-gede sekali ya. Tuh. Nah, harum sekali ini benar-benar kari banget. Banget gitu. Banget kari ini. Ya udah gimana kalau kita eksekusi lah, Bang? Eksekusi yuk langsung. Lihat ininya panjang-panjang sekali. Hui. Wow. Wow. Enak banget karinya ya. Tapi ini kari-kari Indonesia. Karena ada kari yang kari Jepang gitu. Ini kari Indonesia, kayak akan rempah sekali. Jadi kayak nikmat banget makannya tuh benar-benar yang menemukan kari sesungguhnya. Nah, bukan kari-karian ya. Bukan kari-karian bener. Udah apa? Kayak bikin nafsu. Nafsu makannya bertambah. Kayaknya ini kari yang arah Indonesia yang banyak rempah. Wah enak sekali. Nextnya kita punya mie goreng seafood. Mie goreng seafood. Seafood? Iya. Yeah. Bukan seafood tapi seafood. Seafood. Nah ya. Ada apa aja sih Mang isiannya? Tuh banyak banget seafoodnya berlimpah sekali ya. Ada udang tuh ya. Ada udang. Udangnya gemes-gemes gini ya, Pok. Benar. Ya. Masih unyu-unyu. Ya. Ada juga cuminya. Ada cumi. Ada ayamnya ya, Mang? Ada ayam, telur, ada baso-baso juga, tuh. Dan pastinya ada sayuran. Ada sayuran. Sayurnya ada kulkol sama sawi. Tuh. Wah. Wow, ini menggugah selera, guys. Iya, ini harumnya udah semerbak sekali, Po. Langsung kita eksekusi, yuk. Langsung aja, Mamang. Tapi dia gak bau amis sama sekali. Enggak. Bumbunya sedap bisa, Bang. Betul. Manisnya pas ya, Pok. Gak berlebihan ya, deh. Mie goreng seafood ini kayaknya lebih best seller di sini, Bang. Kayaknya ya, Pok. Ya, karena benar-benar nikmat banget dan enak. Banget. Tapi ini harganya worth it kayaknya mahal deh, ah. Yeay, cuma 50.000. Hah? 50.000 ini bisa bertiga loh. Mie ayamnya 50.000. Wow, udah komplit bakso pangsit. Ini yang karinya cuma 40.000. Wah, udah dapat daging juga. Nah, ini tuh Po Resto Legend Po dari tahun 68 ini udah ada. Wah, berarti bakar kita makan di sini dapat legendnya. Makanannya enak, murah juga menurut murah aku. Murah banget benar. Untuk ukuran Jakarta ya. Ukuran Jakarta gitu ya. Dan ukuran anak tongkrongan lah ya. Hanya harus dicobain banget ya. Harus beneran. Kalau misalnya mau cobain pemirsa langsung aja datang ke Jalan RP Suroso nomor 36. Nah, langsung tuh deket Gondang Dia. Ya. Dan ceritain langsung aja tuh ke Gondang Dia, ya. Mampir lagi ke Cikini, mampir lagi ke Manggarai, langsung ke Jawa. Jauh dong jadinya ya. Ya kan ngelewatin. Ya. Mau makan mie legend jadinya ke Jawa. Ya ngelewatin Bang sekalian gitu. Makanya Po setelah yang satu ini kita bakal review makanan lagi. Lah ya udah pasti lah Mama masih di daerah Gondang Dia mah kudu kita telusurin. Nah makanya pemirsa di rumah ikutin kita terus ya. Tetap di Makan Bareng Arte.